Pak. Ya. Dengan Bapak siapa, Pak? Maaf. Pak Cecep. Pak Cecep. Ya. Pak Cecep mengeluhkan apa, Pak? Tentang kabel ini, Pak. Ini takutnya membahayakan, Pak, apabila ada mobil yang lewat atau ini ada angin kena sampai yang kering, takut roboh, kena juga. Pokoknya terlalu membahayakan aja gitu bagi warga, mah mengkhawatirkan sekali. Nah, harapan Pak Cecep gimana nih ya, sebagai warga di sini? Ya enggak enak aja, dibetulin aja lah, minta gitu. Oh, minta diperbetul ya, dibetulin ya. Dibetulin aja. Iya, iya. Ini udah lama, Pak, kabel ini begini? Oh, udah lama, ada sekitar lama lah. Setahun ada? Ada kadangnya. Setahun ada ya, Pak Cecep ya? Kurang lebih lah setahun. Kurang lebih ya, kurang lebih segitu ya. Mangga atau Pak Cecep kalau ada yang mau disampaikan gitu? Ya tolong aja lah, tolong diitin aja, soalnya ini bagi warga kok khawatir-khawatirkan gitu. Takutnya sebelum kejadian yang gaik-gaik gitu, Pak, secepatnya diperbaiki aja. Oke, siap-siap. Makasih Pak Cecep ya. Selamat siang, Bu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lita. Ibu Lita. Bu, saya dapat keluhan warga, ada kabel PLN yang sangat mengganggu. Ini menurut Ibu gimana sebagai warga? Ya kan ini kan sekarang mulai musim masuk angin, angin ya. Saya minta sih, ini kan banyak pohon besar ya, Pak, ya. Nah, pengennya itu kan pohon itu ditebang, terus takut kena kabel. Yeah. Terus kabelnya juga udah kedor gitu nih. Yeah. Agak ke bawah ya, kabelnya takutnya mobil-mobil yang bawa barang sampai ke atas tuh suka ke itu, apa tuh? Nyangkut. Gitu. Yang paling dikhawatirkan sama Ibu sendiri tentang kabel PLN ini yang landai. Iya, maksudnya kan takut ini apa tuh? Membahayakan. Iya, oh, gitu. Bu, ini di RT berapa sih, Bu? Apa? Ini RT berapa? Oh, ini RT 8 RW 3. Kampung? Apa kebalik ya? Enggak tahu kebalik. Kampungnya? Kampung Mekarsari, iya. Kampungnya kamu apa? Kampung Mekarsari. Oh, desanya BBC. Desa Bapak Kancar ini. Oh iya. Oh iya. Dan harapan Ibu yang terakhir lah buat ini tentang terkait yang dikeluhkan masalah kabel ini, Bu. Ya pengen segera diperbaiki aja. Oh gitu. Iya, jadi biar enggak kendor gitu kabelnya. Siap. Gitu kan. Oke. Sekarang musim ini kan udah musim angin. Oh gitu. Iya. Oke. Bu, tadi saya lupa dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lita. Bu Lita ya. Makasih banyak, Bu Lita ya. Ya.